Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili dari keluarga besar Forkabi Kecamatan Pasar Rebo dan lima rakyat yang ada di Kecamatan Pasar Rebo, dan juga izin mewakili dari rekan-rekan Forkabi Sejabotabek yang alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saudara kami yang ada di Cianjur tertimpa musibah, yang mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin untuk menghadapi cobaan ini. Dan alhamdulillah kami keluarga besar Forkabi semenjak bencana ada bentuk kebutuhan kami dari keluarga besar Forkabi yang terdiri dari subranting, ranting, DPC, DPD maupun pengurus pusat yang sudah menyalurkan donasinya untuk saudara kita yang tersebar yang ada di wilayah Cianjur. Ya mungkin nilainya tidak seberapa, tapi inilah bentuk kebutuhan kami dari Ormas Forkabi kepada saudara yang terima musibah. Dan hari ini saya juga mewakil dari Pasar Rebo yang sebelumnya kemarin dari Kelurahan Baru sudah hadir juga di Cigenang ini. Dan pada kesempatan ini kami hadir bersilaturahim dengan saudara kami, ya kebanggaan kita, pasukan Kopassus, ya pasukan kebanggaan Indonesia maupun dunia, yang tentunya selalu peduli dengan bencana yang mana menimpa dari masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Ya kita berikan apresiasi, saya juga atas nama Forkabi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada bapak-bapak sekalian yang telah mengabdikan pengabdian tugas untuk negara dan bangsa negara. Mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu, ya berkat bersama kita semua. Dan pada kesempatan ini izin saya cuma mewakili saja, ada titipan dari rekan-rekan, mohon diterima apa adanya, ya jangan nilai dari besar kecilnya, tapi nilai bentuk kebutuhan kami kepada semuanya. Selesai demikian, dan tentunya sekali lagi kita doa bersama, mudah-mudahan Allah segera memberikan hikmahnya dari musibah ini. Mudah-mudahan kita semua cepat pulih, cepat bangkit, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Dan tentunya diberikan kesehatan, keselamatan, dan apalagi di tengah keprihatinan. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru 2023. Ya. Mudah-mudahan di tengah perjalanan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diganti jauh lebih besar, ya daripada penderitaan kita, ya ini pengorbanan, ya mudah-mudahan diangkat derajat kita, ya dilancarkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita. Demikian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komando.